Tidak butuhkan peran sebab aku bukan aktor. Kini mereka mulai heran ketika aku berkata kotor. Tapi bukan kotoran seperti mereka sang koruptor. Yang jelas sudah membuat negaraku jadi kotor. Aku bingung sendiri dengan hukuman negeri ini. Sekarang makin banyak ulama keluar masuk bui. Coba lihat mereka, para penjahat politik. Keasikan menikmati hidup yang mereka racik. Orang salah terus dibela tanpa ada sebuah celah. Orang benar dihakimi atas tuduhan bersalah. Benarkah kita punya hukum yang sangat adil? Jadi siapa lebih pintar punya otak macam kancil? Para tamu yang dijamu dimanjakan seperti raja. Sedangkan rakyat sendiri dijadikan tembok baja. Tembok dinding yang menghalangi setiap gerak mereka. Gerak-gerik tak terlihat, mereka persis orang ninja. Wahai Tuhan, sadarlah anda itu bukan Tuhan. Bukalah mata kalian, lihat rakyat kesusahan. Merenungi nasib buruk yang kian merajalela. Hidup siapa lebih subur, kami pantas untuk dibela.